Keluarga narapidana lapas kelas 1 Tangerang mendatangi rutan kelas 2B Majene Sulawesi Barat usai mendengar berita kebakaran di lapas kelas 1 Tangerang pada Rabu pagi. Keluarga narapidana kasus narkoba tersebut menanyakan nasib keluarganya yang sedang menjalani hukuman di lapas tersebut. Abadi Gunawan mendatangi rumah tahanan atau rutan kelas 2B Majene Sulawesi Barat untuk menggali informasi terkait anggota keluarganya yang bernama Lexi Lubis yang menjadi narapidana di lapas kelas 1 Tangerang, Banten. Ia mencari tahu nasib keluarganya yang merupakan terpidana kasus narkoba dengan vonis seumur hidup dari Pengadilan Negeri Majene pertengahan 2019 silam. Lexi merupakan narapidana lapas Tangerang yang divonis bersalah lantaran mengendalikan pabrik sabu di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Setelah divonis seumur hidup dan ditahan di rutan Majene, Lexi dikembalikan ke lapas kelas 1 Tangerang untuk menjalani sisa hukuman. Abadi berharap dapat segera mendapat informasi yang jelas tentang pamannya itu, termasuk apakah menjadi korban kebakaran atau tidak. Sementara itu, Kepala Rutan Kelas 2B Majene siap membantu pihak keluarga dengan melakukan koordinasi dengan lapas kelas 1 Tangerang terkait kejadian ini.